Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Hari ini saya ada masuk bahan yang berukuran jumbo teman-teman, XXL. Nah, seperti di video ini. Nah, ini ukuran jumbo teman-teman, yang berukuran XXL, yang memiliki percabangan yang sudah lengkap. Jumlah cabangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabang, dan potongan-potongannya juga kecil-kecil teman-teman, sehingga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk nyambung kembali teman-teman. Nah, ini ukuran jumbo teman-teman. Oke, coba kita lihat dari arah sini. Dan posisinya penanaman seperti ini teman-teman. Posisi penanaman nanti bisa seperti ini teman-teman. Teman-teman tanam. Ini coba kita cek akar-akarnya terlebih dahulu. Nah, ini akarnya teman-teman. Akarnya sangat sehat sekali, sangat banyak sekali akar-akar, terutama akar-akar yang akar serabut juga banyak, akar tunjang juga besar-besar. Nah, ini tampak dari belakang teman-teman. Nah, ini akar tunjang, akar yang besar-besar. Ini akar yang di atas teman-teman. Lalu kita lihat akar yang besar yang di bawah. Ini akar yang di bawah teman-teman, akar tunjang besar sekali teman-teman. Ini akar tunjangnya sangat banyak sekali dan mudah sekali untuk tumbuh teman-teman. Nah, ini akar serabut juga banyak. Nah, ini akar tunjangnya teman-teman, sangat banyak sekali. Terutama akar serabutnya juga. Oke, coba kita lihat yang dari arah depan. Akar yang dari arah depan. Nah, seperti ini teman-teman, dari arah depan. Seperti ini yang dari arah depan teman-teman. Nah, nanti posisinya potnya masuk sampai sini teman-teman. Nah, ini bisa nanti diangkat sedikit untuk penanaman yang satu arah, seperti arah tertiup angin. Nah, coba kita lihat cabang-cabangnya terlebih dahulu. Nah, ini ada satu cabang lagi teman-teman.
Nah ini ada satu yang di bawah cabang, cabang bantunya ke atas. Nah ini perantingan perantingan dan termasuk sudah lengkap teman-teman, potongan-potongan juga kecil sehingga tidak membutuhkan waktu lama teman-teman untuk menunggu ini bisa nyambung kembali teman-teman, atau menutup, atau si kambiumnya menutup teman-teman, menutup luka. Nah ini cabang pertama yang di bawah teman-teman, cabang pertama yang di bawah, lalu cabang yang kedua. Nah dari akar ini teman-teman, dari akar naik, ini memiliki cabang besar teman-teman, batang atau yang lumayan besar. Ini ukuran XXL dan ada satu cabang yang keringan teman-teman. Ini yang keringan dan satu lagi yang hidup teman-teman. Lagi yang hidup. Nah, lewat di sebelah sananya lagi belakang ada sampai ujung teman-teman. Nah ini ujungnya, coba kita cek. Nah ini perantingan yang dari sana sampai ujung sini teman-teman, ini ujungnya. Nah itu perantingan yang bawah. Coba kita lihat cabang lagi, ini ada satu cabang lagi teman-teman, ada satu cabang lagi, satu cabang lagi yang memiliki ranting yang sudah lengkap teman-teman, sudah lengkap. Dan di ujung ada keringan, dan di belakang keringan ini ada bagian hidup teman-teman. Nah ini bagian hidupnya sampai sini. Terus keringannya ada di belakang teman-teman. Nah ini ada keringan, keringan sampai naik ke atas, naik ke atas. Nah ini dia teman-teman. Nah si kucingnya pengen main di pohonnya teman-teman. Nah ini keringan teman-teman, ini keringan, keringan. Nah ini bagian yang hidup teman-teman, bagian yang hidup. Dan dari sini teman-teman sampai atas yang ini bagian keringan teman-teman. Kita lihat lewat kambium belakang. Nah ini ada kambium yang hidup teman-teman, yang di balik keringan tadi. Ada juga cabang. Nah ini seperti belakangnya teman-teman, ini ada keringannya juga sampai ujung sana. Oke, mungkin sekian dulu review pohon bakalan santigi yang baru masuk teman-teman. Jika teman-teman atau bapak-bapak atau yang berminat, silakan komen di kolom komentar, nanti saya cantumkan nomor WA di kolom deskripsi teman-teman. Oke, semoga di video kali ini bermanfaat. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang sangat melimpah. Oke, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.